Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara submit tugas di Google Classroom. Nah, ini bagi para siswa yang sudah di-invite oleh guru masing-masing atau sudah join kelas, nanti kalian bisa mengumpulkan tugasnya dengan cara sebagai berikut. Nah, ini kita sudah masuk di kelas. Ini nama di sini adalah nama tutornya. Nomor di bawah ini, kemudian kelasnya tutorial. Nah, kita buka kelasnya. Nah, seperti itu nanti akan muncul apa di situ, ada new assignment atau quiz atau information announcement. Nah, kita pilih new assignment ini. Nah, setelah itu akan muncul your work, ada add attachment, mark is done. Kalau mark is done ini kita berarti otomatis kita sudah mengumpulkan tugas. Tapi untuk pertama kita harus add attachment. Nah, seperti ini. Misalnya yang kita upload itu file apa saja. Nah, misalnya ini kita upload. Filenya kita tunggu. Pastikan sinyalnya bagus, sehingga dalam upload tidak terlalu lama. Sudah. Setelah seperti itu, kemudian kita langsung pilih turn in. Nah, di sini. Ini ada turn in. Akan saya simulasikan. Turn in maksudnya di sini adalah mengumpulkan. Itu tadi tugas kita yang sudah di upload ini tadi untuk menyertakan tugas kita. Kemudian setelah itu kita turn in langsung. Tadi ulangi lagi ya, seperti itu. Kemudian turn in. File attachment will be submitted for bla bla bla. Ini nama tugasnya. Jadi ini merupakan nama tugas yang diberikan oleh tutor atau guru. Setelah itu jangan lupa turn in menggunakan yang bawah ini. Oke. Kemudian tunggu beberapa saat. Nah, setelah muncul seperti ini. Nah, ini di sini muncul turn in, itu berarti tugas kita sudah masuk. Kemudian juga ada unsubmit, ini untuk jaga-jaga ketika kita pikir tugas kita kurang tepat sesuai dengan arahan guru. Nah, itu nanti kita unsubmit, kemudian nanti kita kumpulkan lagi. Seperti itu. Oke, itu adalah cara untuk mengumpulkan tugas di Google Classroom. Selamat mencoba.